Pemirsa, stagflasi yang sudah dikeluhkan beberapa negara kaya seperti Inggris dan Amerika Serikat pun diwaspadai Indonesia. Agar pertumbuhan ekonomi tidak menjadi stagnan atau bahkan berkurang seperti halnya yang menimpa Sri Lanka, Jawa Barat pun perlu melakukan beberapa terobosan. Salah satunya menemukan sumber ekonomi baru atau menggarap lebih serius maritim dan perikanan, terutama di Jabar Selatan. Saat ini, beberapa negara kaya seperti Inggris dan Amerika Serikat tengah mengeluhkan prospek stagflasi dan resiko resesi. Bahkan salah satu negara di Asia yaitu Sri Lanka bangkrut karena perekonomiannya mengalami stagflasi akibat bergantung pada industri pariwisata yang hancur selama masa pandemi COVID-19. Untuk mencegah pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau bahkan menurun akibat stagflasi disertai tekanan inflasi, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat merekomendasikan beberapa hal, diantaranya ditemukannya sumber energi baru atau menggarap lebih serius maritim dan perikanan terutama di Jawa Barat Selatan. Menurut Herawanto, pihaknya sudah mencoba mengidentifikasi hal tersebut. Terus kemudian masih terkait dengan untuk mencegah stagnan tadi, maka di sini penting sekali justru kita mengidentifikasi, menemukan dan mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Maka yang tadi disebut oleh kami, termasuk yang tadi dielaborasi banyak oleh Mas Taufik Saleh, yaitu soal maritim dan perikanan. Ini yang sebenarnya kalau next Carlos bilang itu hidden gem itu kan, dia kan sambil makan, tapi ini bukan makanan nih. Ini adalah satu keekonomian yang patut untuk digarap oleh Jawa Barat secara lebih serius lagi. Terutama di sini adalah yang dari sisi selatan. Tak hanya perikanan dan maritim, pariwisata serta produk kreatif pun jadi sumber ekonomi yang harus didorong. Herawanto menyatakan Jawa Barat harus menjadi pemain dalam hal industri kreatif hingga ke dunia internasional. Salah satunya industri animasi yang menurutnya secara ekonomi memiliki angka yang besar dan potensinya terus berkembang hingga pasar internasional. Budi Hartati, Bandung TV.